Baik, seperti yang saya kabarkan tadi, daripada minat boleh kita tafsirkan ataupun boleh kita terjemahkan menjadi kerjaya. Dan apabila minat untuk membuat kek ini juga boleh menjadi satu kerjaya mendatangkan pendapatan. Jadi, Mac, ini satu peluang yang terbaik untuk kita belajar buat kek ni. Kita dah bersama dengan Cik Ahmad Eddy Nur Ahmad Nordin, seorang pengusaha kek dan juga rempah. Assalamualaikum, selamat pagi, Tuan. Assalamualaikum, selamat pagi. Okey, nampak menyelerakan kek ni. Memang menyelerakan. Saya tak sabar nak rasa sebenarnya. Tapi sebelum tu kita nak tahu mengenai Encik Ahmad Eddy yang di pengusahaan yang telah diusahakan selama ini. Okey. Saya sebenarnya dulu saya bekerja. Saya bekerja full time. Kerja dalam IT. Tapi sebelum tu pun saya memang ada minat nak buat kek. Saya punya rasa orang cakap takut hadapi risiko. Yalah, umur pun dah berapa dah kan, nampak angka 40 dah. So lepas saya menjalani satu latihan dalam tahun lepas, dia membuatkan saya dapat satu skill set lah. Saya lagi berani sebab saya tengok benda dengan lain caralah. Maksud saya macam saya lagi berani ambil risiko. Tu sebab lepas tu saya terus berhenti kerja dan saya buat kek. Jadi baru bermula tahun lepas lah sebenarnya. Dalam tahun lepas. Tapi dalam setahun itu bagaimana penerimaan orang ramai dengan kek yang dihasilkan? Alhamdulillah. Setakat alhamdulillah. Sebab saya bukan saya berikan banyak jenis kek saya dah buat sekarang. Bila orang siapa yang pernah rasa kek saya, soalnya dia akan repeat order. Dia akan repeat order. Selalunya yang famous kek pisang. Itu saya ada buat sekarang ni barunya adalah burnt cheesecake. Tapi low carb. Itu more healthy lah. Memang suka memasak lah. Masak ya. Sebenarnya minat saya ni sebab saya suka makan. Bila suka makan. Biasa macam tu. Saya buat pun nak tahu. Buat sendiri pula. Rasa macam nak buat. Sejak tu dah minat buat ni. Bila saya buat macam kek ni, rasa tenteram. Jadi tenang jiwa. Dia terapi jiwa juga sebenarnya. Memang terapi. Belajar di mana buat kek ni? Saya belajar dengan mak mentua saya. Mak mentua saya. Untunglah ada mak mentua yang boleh ajar buat kek. Okey. Sama-sama jadi, tu kita nak tahulah. Hari ni kita ada dua biji kek yang sudah tersedia. Kek apa yang kita ada ni? Ini yang belah ni. Saya tengok yang putih ni ada carrot cake. Okey. Saya tak hias sikit. Ini carrot cake. Ini is a chocolate cake lah. Ini chocolate cake. Okey. Soalnya chocolate cake dia ada dua jenis. Yang satu yang biasa is moist chocolate cake. Di mana topping is chocolate. Ini saya pakai cream cheese chocolate. Topping ni. Itu yang sebelah kiri ni kek pisang lah. Ini ada kek pisang. Kek pisang yang sudah di... Packaging ni agak menarik. Kerana kalau kita selalu lihat dia dalam bentuk plastik tapi dia menggunakan macam kertas boleh kertas minyak. Yang boleh kita semula. Gaya macam belacan pun ada. Tengok kek pisang. Ini kek pisang. Kek pisangnya. Selalunya kek yang dihasilkan ini saya rasa setiap satunya pasti ada keistimewaan tersendiri. Tapi yang paling banyak mendapat sambutan kek apa agaknya? Paling banyak mendapat sambutan adalah kek pisang. Sebab istimewa kek pisang yang saya buat ni, saya pakai satu jenis saja pisang. Dari pisang rastali. Pisang rastali. Kalau pisang lain, dia punya texture is different lah. Kalau macam, satu perbezaan kalau macam siapa pakai pisang rastali, bila dah masak, lepas masak, bila potong, nampak tu cerah. Soalnya ada pisang kalau tengok kek pisang bila potong dia gelap. Gelap tu kadang mungkin ada pakai pisang mas ke apalah. Dan ni rasa lagi lemak lah. Selain daripada kek pisang dan juga pembuatan kek, ada juga rempah kari. Rempah kari. Ni rempah kari yang saya buat lah. Buat sendiri, homemade tu? Homemade. Maknanya daripada beli bahan, basuh apa proses semua. Dan hasilkan rempah lah. Macam ni nampak ada tiga ni kan. Ini yang dia punya semua bahan dia. Dia dah buat nanti dia akan jadi macam ni. Ni orang panggil garam masala. Garam masala. Dan dia akan campur dengan kunyit dengan cili. So bila campur ni jadi tu. Jadi rempah kari. Rempah kari. Okey. Carrot cake kita dah siap ke? Belum. Belum lagi. Belum. Carrot ni apa dia sebenarnya? Ini is icing. Icing. Macam mana nak hasilkan sebegitu? Ada cara-cara dia. Tapi ni banyak orang cakap pakai gula lah. Soalnya ini untuk kecantikan dia. Yang ini burnt cake ke atau dia cake? Ini adalah chocolate cake. Chocolate cake. Tapi dia
ada dua, kita kata dua layer di situ. Dua layer. Oh. Ini pun sama dua layer. Dua layer juga? Dua layer. Macam mana nak buat dua layer tu bagi dia balance? Dua layer. Okey, dua layer dia selalunya paling senang buat dia pakai dua acuan. Okey. Pakai dua acuan, kita buat dua acuan. Lepas tu sebelum kita dah siap, kita keluarkan. And then kita tengok dia punya, tengoklah sebagainya bila masak kek dia lembung-lembung kat atas. So selalunya kita kena potong. Okey. Kalau daripada segi flat topping ni, nampak macam sangat bermurah hati ya. Yeah. Dia banyak tu kan. Sampai boleh leleh ke bawah. Ini adakah kita sudah siap ataupun ada lagi tambahan lain? Setakat biasanya. Okay. Itu saja. Okey. Sebab sekarang ni, saya rasa kalau dari segi pembuatan kek ini sudah menjadi biasa. Sebab sekarang ni banyak yang tular di media sosial. Jadi bagaimana Encik Eddie nak memastikan supaya kek yang dihasilkan itu berbeza daripada yang lain? Okey, beza satu. Okey, macam carrot cake ni. Kalau rasa nanti, bila rasa nanti, dia punya resipi is lain daripada yang lain. Sebab mak betul saya punya resipi memang dah lama. So, saya dah pernah banyak makan kek carrot cake. Memang lain. So, orang cakap resipi orang lama. Supu juga coklat kek dia memang orang lama. Itu satu kelainan dia lah. Lalu macam kek pisang tu pun kelainannya sebab dia pakai pisang ras tali. Dan dia resipi pun lain. Maknanya penggunaan bahan-bahan itu pun agak sedikit berlainan untuk bagi rasa yang sedikit berbeza. Ini antara perkongsian video yang dibuat sendiri. Boleh juga buat macam kek birthday cake pun saya buat. Design ikut customer juga pun boleh dibuat juga. Tengoklah customer setakat ni macam budak-budak, ada yang nak unicorn lah, pony lah, tengoklah apa dia nak. Ada nak last kali saya pernah buat untuk mereka, untuk salah seorang pekerja kat IKEA. Sambil-sambil tu orang rumah bantu sekali ke? Dia bantu. Bantu sekali. Banyak bantu. Kemainkan idea packaging daripada dia lah. So kalau bakery ni biasanya golongan wanita yang mendominasi. Lelaki biasanya dia memasak. Jadi ini berbeza sedikit. Jadi ketekunan lelaki ni orang kata dia lebih sedikit daripada wanita. Setuju ke? Tu bagi saya dia tengok pada lelaki perempuan dia ada base, ada kelebihan masing-masing. Touch tu. Ada touch lain-lain. Macam saya, kamulah macam saya suka bila saya buat ni, saya cakap saya tenang. And then macam kelebihan lelaki dia kadang dia boleh berjaga sampai satu malam. Saya kadang buat sampai pukul 3-4 pagi. 3-4 pagi bangun pukul 6 pun semua, pukul 8 kadang dah hantar dia orang untuk order. Dahsyatnya. Kalau saya buat jadi upside down. Itu bezanya, sebab tu awak tanya. Sebab tu saya tidak boleh jadi cake baker. Okey. Dan untuk mendapatkan perkongsian Facebook atau Instagram dan kalau nak mungkin nak membeli kek ataupun hasil produk daripada Cik Eddie sendiri, ada Facebooknya? Saya ada Instagram. Instagram saya lah AD, nama saya EDY Bake Food. Bakefood, B-A-K-E-N-N food lah. Eddie Bakefood. Selain daripada kek, mungkin selepas ini akan dikembangkan lagi biskut ke? Biskut ada? Biskut. Saya pernah buat biskut untuk hari raya itu hari. Hari raya? Itu pun tak cukup tangan. Sampai ada order yang kena tolak lah. Itu Instagramnya, Eddie Bakefood. Eddie Bakefood. Boleh melihat laman sosial Instagramnya untuk mendapatkan atau untuk membuat tempahan. Dan juga untuk pesanan Ken yang sedang menonton sekarang ni, yang baru nak berjinak-jinak dengan dunia khususnya golongan lelaki. Orang perempuan pun sepatutnya patut berjinak-jinak. Bagi saya tak kira lelaki perempuan, tak kira nak buat baking ke apa saja, yang penting ialah kita buat satu benda kita minat. Bila kita buat satu benda kita minat, kita akan rasa lagi bersemangat nak buat. Tak kira sampai satu hari ke 24 jam ke. So bagi saya ada satu, apa saja cabaran tempuhi, jangan putus asa. Itu saja. Baik, terima kasih Encik Eddie kerana bersama dengan kami, dan kita harapkan agar semua yang berada di luar sana, kalau ada minat, boleh terjemahkan untuk menjadi kerjaya. Ya, betul. Baik, kita nak berehat seketika. Sesuatu yang menarik menanti anda selepas ini. Jangan ke mana-mana.